Yang dikirim ya posisinya. Ada kabel. Kalau ada plastik bukannya diplastikin, nggak diplastikin. Kita coba ya. Coba dulu. Kok pendek amat? Tema eso. Nanti saya cek ya, nanti secara kasat mata mestinya tidak apa-apa. Cuma kok pohon udah nggak ada ya. Mau dipasang ini. Saya baru kenapa nggak ada kunci. Ada nggak dikirim? Udah dibongkar-bongkar sendiri ini. Ini kan udah dibongkar sendiri. Udah nggak ada bautnya semua, mau gimana nanti? Pasangnya ada satu baut 50.000 nanti. Udah cepet naik lagi. Ini kalau pada buka sendiri hati-hati ya, di sini pas pasang kembali kalau ini pada beradu-beradu begini konslet ya, terbakar ya, kalau terbakar sini ya masih okay. Ini nyoloknya langsung ke mainboard. Begitu pas ini udah terbuka semua nih, satu dua
2 3 4 udah gencet-gencet gitu kalau bongkar ya. Saya tidak melarang untuk bongkar sendiri, bahkan sampai hancur lebur pun saya tidak apa-apa ya. Karena kalau suruh betulin ya saya betulkan. Kalian bongkar-bongkar sendiri tidak apa-apa. Tidak dilarang. Bagi saya itu hak Anda, karena mesin Anda beli, Anda bongkar-bongkar, Anda apa kan. Ya, saya persilahkan. Oke. Ada satu sisa baut ini. Ini salah pasang lagi bautnya ini juga rasanya. Kalau dari rasa muternya udah beda. Betul loh. Ini terat kasar. Terat kasar itu sekrup. Sekrup itu bukan untuk besi, tapi dari plastik-plastik atau dari besi ke plastik ya. Jatuh ke jurang itu bagian depannya. Banyak ngamuk ya. Dikit. Jatuh ke jurang itu. Aduh. Enggak. Karena udah kelihatan. Ya, nanti tak konfirmasi dulu ke yang punya ini apa yang jadi keluhannya. Jadi saya bilang nanti ini sedap. Hasil udah oke, sangat bagus, tinggal tutup dan kirim kembali, nanti tes lagi ya kalau sudah tutup. Ini jalannya sudah gelek-gelek begini nih. Timing belnya, perakannya. Ini sebaik saya saranin ini harus diganti nih timing belnya nih. Ah, timing belnya itu udah pecah nih, tuh. Murni pecah dia, tuh. Udah retak-retak. Ini. Jadi jalannya sudah nggak stabil, bunyi krok 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 gitu. Timing belnya sudah kendor kencengnya nggak stabil. Ini pecah di sini nih. Coba yang lainnya ada lagi yang pecah nih. Dari tadi saya cari-cari. Nah, ini nih. Apa ini yang tadi ya? Coba kasih tanda. Kasih tanda ini muter-muter juga nanti. Coba saya tandain yang ini ya. Hah? Apa ya? Enggak, cuma satu doang ini. Tapi dia jalannya langsung udah stabil, jadi krak-krak-krak-krak-krak gitu. Ya kalau mau diganti, tak ganti. Kalau tidak mau ya tetap begitu jalannya ya. Oke, ini siap dikirim ya. Tidak ada bergantian part kecuali
baut doang yang memang tadinya tidak ada baut. Siap kirim. Sebenarnya kalau dari tingkat baunya sih ini dinamonya sudah berbau sekali. Tapi saya menyarankan temimbel yang udah retak aja ndak. Ini sudah tidak apa-apa. Yang penting masih bisa jalan katanya. Oke. Udah rapi, tinggal kirim. Hasilnya oke ya. Nah, nggak ada loncat-loncat lagi. Dah, packing kirim.